sabar ya Yangti. Tapi bener kan? Tapi tadi tuh Aa sempat masuk sebentar live-nya Mama. Ini kok aman kok suaranya, ya gak sih? Kamu ya tadi salokin di mana? Mama gak ada anak-anak yang set po, Ma. Aman, alright. Makasih, makasih kakak udah check out. Thank you so much, thank you so much. Nanti malam ngajak Mas Gar udah siap. Nanti kak Mas Gar belum bawa kita spill Mas Garnya ya. Sore ini Mas Gar tuh habis pijet guys, jadinya enak banget boboknya. Aku lucu banget pakai kacamata. Al, oh, thank you. Emang anak-anaknya lagi jahilin Yangti. Lo gak jahilin lo kan? Maksudnya cuma diet doang, jebol di live gak. Jadi Yangti dengernya udah oke banget ya pasti ya. Kasihan Yangti udah siap live, mic-nya bermasalah. Iya nih lagi gak ada gratis ongkir, belinya jangan cuma satu kak biar ongkirnya tuh nggak sayang. Biasa pakai softline, pakai kacamata, iya lagi mau membiasakan pakai kacamata lagi guys, biar nggak terlalu sering pakai softline. Thank you kak udah check out. Bisa bayangkan betapa bahagianya saya. Aduh, sayangnya pas tadi ini nggak lihat ya kak ya, nggak nonton ya. Pasti cubing bing yang ti. Nanti malam bareng sama Mas Garuda. Nanti insya Allah ya, Nabila gak janji ya. Kalau abangnya udah pulang kantor sih bisa. Cuma kalau belum ya maaf ya. Waduh, telat nih. Enggak, belum. Nabila belum lama. Ayo guys, yang mau spill-spill. Sambelnya apa? Kremesnya boleh ya. Assalamualaikum, salam. Ada nyai lagi, mana ada nyai lagi di live tadi dah hilang diri ke depan. Bisa. Oh, tadi nyai masuk live. Pasti pasti nyai ini banget ya. Wah, bisa kapan-kapan live bareng harusnya Yangti sama nyai ya. Pakai mic dua gitu kayaknya ya. Waduh, seru banget tuh pasti. Kemarin aku penumpang lawas ketemu karena beli Katrisoka beserta Yangti Mas Gar pakai baju ketak-ketak. So, ketemu lagi ya, Bu Desen. Hari ini belajar apa? Hari ini kita belajar tentang persambelan dan perkremesan, oke? Okay? Pas banget pasti kalian ya. Lucu banget. Alright guys, jadi Bu Desen siang siang hari ini siap ditanya terkait sambel dan kremes Bugisan, oke? Okay? Jadi yang mau spill-spill keranjang nomor berapa, bilang aja. Nih, buat kalian yang suka pedes, mantap, yang nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal nih. Ini ya guys ya, ini ada sambal bawang Bugisan namanya. Ini sambal bawangnya levelnya pedes banget guys. Jadi jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Tiba-tiba presentasi sambal, iya bener. Jangan khawatir kurang pedes karena ini dijamin level pedesnya itu mantap ya. Nih, tuh. Nih, sambal bawang Bugisan. Let's go pada di check out. Let's go, let's go. Cara bisa suara fals gimana kalau aku suka fals kalau pakai falset? Oh, coba nanti tanya abang ya. Kalau cowok gimana ya? Sambal bawang pedesnya enak, Paul. Jadi mau check out lagi. Let's go, Kanuhi. Kanuhi, let's go. Reorder sambal bawangnya ya. Itu minus berapa apanya kacamatanya? Kacamatanya minus 2. Beda sih kanan kiri. Thank you udah check out, makasih banyak. Sambal bawang apa tuh? Oh, udah itu udah dibaca. Assalamualaikum, karena Bila lagi di mana? Ini lagi jualan loh. Ayo tap-tap layar kak, let's go. Bantu tap-tap layarnya ya, kakak-kakak ya. Tembusin 100 ribu boleh. Go go go, let's go let's go let's go. Mau dipin keranjang nomor berapa nih? Mau yang apa? Ada kremes, ada sambal terasi. Oke, ini karena Bella lagi pin yang sambal terasi ya. Nambah lagi kak minusnya. Dulu mah kayaknya 0,5. Enggak, aku mah udah besar dari dulu minusnya. Makasih udah check out.
Aku tim gak bisa pedes, makan sambal bawang plus sambal hijau, nanti kemung karena minumnya satu jembung. Loh, kalau kakak yang gak terlalu suka pedes, pas banget itu aku lagi ngepin yang ini, yang sambal terasi bugisan, ini gak terlalu pedes. Jadi buat kakak-kakak yang level pedesnya tuh gak terlalu high gitu ya, gak terlalu tinggi levelnya, bisa yang sambal terasi bugisan ini gak terlalu pedes kak. Ini enak banget dicampur sama makanan apa aja, sama telur goreng anget aja enak banget. Pol, gak bohong deh. Iya benar, sambal terasi yang bisa aku makan tuh kan, benar kan? Sambalnya tahan berapa hari kak? Kalau sambalnya itu, kalau masih tersegel seperti ini, ini aku liatin, kalau masih tersegel seperti ini dan dimasukkan ke dalam lemari es, suhu lemari es itu bisa tahan sampai 6 bulan bahkan lebih. Dan kalau misal sudah terbuka bisa tahan sampai 3 bulan kalau dimasukkan ke lemari es. Tapi kalau di suhu ruang aja bisa tahan sampai 13 hari. Begitu, kalau di... kalau udah dibuka itu cuma 13 hari. Cuma kalau masih tersegel kayak gini disimpan di suhu ruangan bisa 3-4 bulan ya. Sama kayak aku dong, minus 2 sama selindris. Iya, aku juga ada selindris juga. Ayo bikin podcast bareng Yain sama Yanti, waktu ngobrol waktu terus na SD SMP. Oh, seru juga ya kali ya. Nanti di podcastnya Onat kali ya. Spesialis podcast Onat kan. Tolong, itu pas semua kenapa di IGO ya? Kenapa? Aduh, gak lihat lagi. Tas kak yang suka pedes wajib tuh beli yang sambal bawang. Iya benar, yang suka pedes banget wajib check out yang sambal bawang atau sambal hijau. Makasih udah check out. Thank you kakak-kakak yang udah check out, makasih banyak. Berkah selalu, ditunggu barangnya ya. Kalau check out hari ini besok langsung kirim. Jangan khawatir, jangan khawatir nunggu lama-lama karena besok langsung kirim. Makanya langsung di payment aja ya. Villa tanahnya udah bisa di booking belum? Insya Allah Desember kita ready ya untuk villanya. Karena bilang cantik, terima kasih. Bentar ya, aku lihat dulu penasaran. Apa sih? Iya kan? Aku juga penasaran, makasih. Thank you, udah check out. Ditunggu barangnya, besok bakalan langsung dikirim ya, sambal sama kremesnya ya. Salam kenal, halo salam kenal. Villa siapa? Villa kita. Besok kalau pada liburan ke Jogja yang butuh mungkin untuk 10-15 orang nanti bisa di villa kita. Thank you. Asalnya di YouTube Trisna Musik ada lagu baru tuh, jangan lupa ramaikan. Yes, benar banget. Di YouTube Trisna Musik ada lagu baru dari Hanif. Apa dia judulnya? Apa judulnya, guys? Aduh, ya Allah, maaf, lupa banget judulnya lagi. Spill kremesnya boleh, spill kremesnya. Abang random banget, apa sih? Aduh, jadi penasaran deh. Buka dulu kali ya. Nih, kremesnya aku spill yang pedes. Mau yang pedes apa yang enggak yang di spill? Tuh, pedesnya level 1 kali ya. Yang masih level pedesnya masih aman kali ya. Nih. Tuh, ini adalah kremes bugisan yang level 1. Jadi, kalau yang mau makan kremes sudah langsung pedes, tuh pesen yang ada level pedesnya, ada level 1 sama level 3. Sesuaikan aja sama selera. Tapi kalau misal sukanya yang kremes original plus sambal juga boleh. Bikin SG video singkat lah, Papa Garuda. Oke, nanti aku lihat ya. Tolong kau lihat semua, oh iya benar, tolong kau lihat semua judulnya. Yes, jangan lupa sore ini akan ada lagu baru di Trisna Musik ya guys ya. Makasih udah check out. Lagi manyun. Kirim ke Batur aja, boleh, boleh banget dong. Tolong kau lihat semua. Itu judulnya, apa lagunya guys? Villanya di jalan mana? Udah ada di Google Map, langsung aja di The Tanda Villa gitu. Villa The Tanda, sorry. Google Map-nya Villa The Tanda Jogja. Ada Jogjanya nggak ya? Enggak kayaknya. Villa The Tanda gitu. Azio lihat mama bareng. Oke. Nge-lag oh iya emang nge-lag. Ah, villanya apa namanya? Aku sering nginep Jogja. Nama villanya The Tanda Villa. THE THANDA The Tanda Villa. Tapi masih coming
insya Allah ready di bulan Desember ya, waktu pada liburan. Thank you udah check out. Ik ada kak, ada di ik ada. Iya aman kok, itu villa apa rumah? Itu villa. Gordonya mana? Gordonya bobo. Makasih kakak udah check out, thank you so much. Thank you. Yang di samping villa itu kantor, ada kantor kita. Buat honeymoon bisa-bisa. Bukan honeymoon buat dua ya? Ini kamarnya ada lima sih sebenarnya. Tapi kalau mau buat tim, buat dokumentasi kan biasanya. Itu emang untuk villa guys. Mana bilang mana dedenya, dedenya bobo. Makasih udah check out. Ayo guys yang mau di spill. Bilang ya keranjang nomor berapa, kita ganti lagi ya. Kita ganti lagi yang di spill. Mau yang apa, sambal bawang? Oh, sambal hijau tadi belum ya? Sambal hijau dulu deh, aku spin yang sambal hijau dulu. Vena dekat Malioboro, kafilanya di Sleman. Ah gimana rasanya lagu ibu aku yang bersandar jadi soundtrack film bioskop, mantap. Aku senang banget guys. Itu adalah one of my dream. Ada salah satu single aku yang bisa dijadiin soundtrack. Thank you Leo Pictures. Besok nonton ya filmnya tanggal 14 November udah tayang. Makasih guys. Oh iya, mic-nya aku tutup. Oh astagfirullahaladzim, iya juga ya, mic-nya di sini ya. Guys, kalau di sini aman ya, di sini aja kali ya mic-nya ya. Siap, let's go guys. Yang mau di spill itu aku lagi ngepin yang sambal hijau nih. Nih, ada sambal cabai hijau Bugisan. Ada Ona tuh, mantap. Segala nge-gift tuh Ona tuh. Iya, yang sore ini aku live-nya jualan dulu kakak. Nanti malam aku baru live nyanyi ya. Itu pas ulang tahun aku, tanggal 14 November. Oh iya. Wah, pas loh, pas ulang tahun pas nonton nanti ya. Atas sakanya mana, lagi di kantor. Gardenya lagi bobo guys. Emang buram, apa yang buram? Kemarin gala premier, iya kemarin ada gala premier yang di Jakarta di Plaza Indonesia. Kalau dia yang ayam kremes aslinya enggak, maksudnya gimana Mama Yazid? Di Pendopo Lawas enggak kak, nanti malam enggak. Ini ya guys, ini cabai hijaunya ya guys, tuh harganya cuma 25.000 aja, dapatnya 150 gram. Thank you udah check out, makasih. Halo Onat, terima kasih. Filmnya apa dan namanya The Thunder Villa. Yang original ayam kremes rasanya asin enggak? Oh rasanya asin, iya. Yang original ayam kremes ya, yang kremesnya itu, yang original rasanya asin gurih guys. Asin gurih, no MSG ya. Jadi aman banget kalau mau dipakai makan untuk anak-anak karena kita non MSG, oke? Terima kasih banyak udah check out. Sama, beratnya yang refill sama bukan refill tuh sama. Yang refill sama-sama 150 gram. Jadi, kalau misal kakak udah pernah beli kremesnya dan udah punya toplesnya banyak mungkin, bisa beli refillnya aja gitu. Ini nih, aku pin ya refillnya. Kalau misal kakak-kakak mau beli yang refillnya aja, bisa banget nih. Harganya 17.000, lebih murah karena gak pakai packagingnya gitu.
Makasih guys, bantu tap-tap layarnya ya, tembusin 100.000. Makasih kakak sudah check out berkas selalu, ditunggu barangnya. Pokoknya kakak yang check out hari ini besok langsung dikirim, jangan khawatir. Makanya langsung di payment aja biar langsung bisa kita packing hari ini juga ya. Apa nih, kremes level 3 masya Allah ganas pedese, mantap kan. Makanya kita sediain 3 level, thank you udah check out. Makanya kita sediain 3 level kakak untuk kepedesan kremesnya. Itu ada level 1, level 2, level 3. Kakak-kakak semua bisa milih levelnya. Jadi sesuaikan aja sama selera. Kalau misal gak terlalu suka pedes tapi kayak tipis-tipis aja kak, itu yang level 1. Kayak yang level pedesnya kayak, oh ya udah sih level pedesnya biasa gitu, level 2. Cuma kalau yang suka pedes banget, beli yang level 3 gitu. Kalau dibuka terus tutup kembali, apakah masih garing? Masih. Jadi asal kakak nutupnya rapet ya. Ya kalau penyimpanannya tuh bener, habis buka tutupnya rapet gitu. Terus nanti kan ada double. Jadi gini kak, ini di dalam ini itu masih ada lagi nanti ditutup pakai kayak like aluminium foil gitu. Terus kita kasih tutupnya yang plastik gitu. Jadi nanti kalau udah dibuka ya, aku, duh tapi tutup plastiknya aku lagi nggak bawa sekarang. Jadi nanti dibuka dulu segelnya, terus dibuka tutupnya, kakak buka dulu aluminium foilnya sampai bersih. Nah, lalu kalau mau disimpan lagi, tutup pakai tutup plastik yang kita kasih, itu nanti bakalan jadi kayak kedap dari udara gitu. Baru tutup coklatnya ini lagi, jadi aman banget ya. Kakak kalau mau check out dua ayam kremes di varian sama gimana, langsung aja kak mama kembar langsung aja klik di dua kali bisa kok, di jumlahnya jadi dua. Kak sering-sering bikin TikTok sama abang, siap kirim ke Jambi, bisa banget kak. Oh yang tujuan sambal kayaknya cabenya metik di kebunnya angkong. Oh iya benar banget. Oh dibuka terus tutup, udah ini udah dijawab tadi ya. Jogja ikut nyoblos cawagup nggak sih kak? Enggak kayaknya, enggak nggak sih, nggak tahu. Mau kirim kemana aja bisa ya, karena kita aman banget packaging dan expirednya, jadi aman. Nggak gratis ongkir, iya nggak gratis ongkir kak. Matanya udah minus, iya memang minus mataku. Makasih kakak udah check out. Terus yang bagusnya keju asin approve banget di aku. Tolong ini kenapa enak banget gurihnya. Yes, kalau kakak suka rasa yang cheesy gitu, kakak bisa pesen kremes yang rasa keju. Original tuh yang gak pedes, dan kalau suka rasa yang pedes tapi mau keju juga bisa. Karena kita ada rasa keju pedes juga. Jadi ngikut seleranya, mau yang mana atau mau dicoba semua juga boleh. Anaknya sehat-sehat, alhamdulillah. Karena bilang rambutnya gak rontok, kan rontok aku mah. Udah semeran begini, gak mungkin gak rontok kayaknya. Makasih udah check out. Tapi aku udah punya hair care sih guys, yang untuk mencegah itu. Jadi ya minimal meminimalisir lah ya. Sejauh ini favorit yang original. Thank you Kamilen. Papa Garuda mana lagi di kantor Papa Garudanya? Kirain budasan mana ini? Sambil bagusan top, mantap. Terima kasih Kak Tristan Alfati. Kak aku kena ongkir yang @12 jadi, yang @12 tuh gimana? Oh etalase, yang etalase 12 jadi 37. Iya kak, cekotnya jangan cuma satu. Karena ini berat bersihnya aja 150 gram. So itu kan hitungannya per kilo. Jadi jangan cuma check out satu, biar ini murah nanti ongkirnya. Dan ini ya, berhenti ya.
Nah, dan kadang kalau kakak check out-nya itu lebih dari satu bisa dapat gratis ongkir loh, beberapa di beberapa akun bisa dapat gratis ongkir. Soalnya tuh beda-beda, di setiap akun tuh beda-beda gitu promonya. Makasih ya udah check out. Thank you so much. Iya, kacamata aku minus. Mantap suara papa. Pa, suara pada Garuda. Oh, papa Garuda sama mama Garuda, terima kasih. Aku udah check out sama Terasi. Kentang kriuk sama kremes original, gak sabar mau nyobain. Ditunggu ya kan Nuru, besok kita bakalan kirim barangnya. Makasih ya, thank you. Sambalnya dibuat nasi goreng enak banget, apalagi yang cabai hijau tuh guys. Sambal bugisan itu bisa jadi olah juga guys, jadi olahan juga. Jadi sambalnya itu langsung dicampur sama waktu bikin nasi goreng, ya bener gak? Itu banyak loh yang bikin. Katanya kalau dibikin nasi goreng itu sambal yang paling pas adalah sambal cabai hijau. Cobain. Ayo teman saudara udah lama sepi. Oke, nanti aku bilang ya untuk segera upload. Padahal aku yang edit ya. Maaf ya guys, setelah kalau aku edit sendiri apa editor nggak apa-apa guys, yang edit guys. Pakai apa keharganya? Aku pakai keras tas. Panas banget ya guys ya, gils. Mas Garuda bikin Q&A aja, tolong Mas Garuda belum bisa jawabin. Nanti answernya cuma gitu aja. Makasih udah check out, thank you. Salam dari Papua, hai Papua. Let's go check out guys, nih. Ini yang sambal bawang bugisan guys, ini yang pedes banget nih. Favorit, one of the best sellernya di sambal bugisan itu yang sambal bawang. Masker udah tumbuh gigi? Ya udah tumbuh gigi, dua di atas, lucu banget deh. Makasih udah check out. Gak apa-apa, aku insya Allah bisa nerjemahin maksudnya Mas Garuda. Tiba-tiba jadi bisa bahasa bayi ya. Segitu udah pakai AC aja ya. Tetap aja ya, masih kepanasan. Sama di bareng, iya bener. Masih tetap panas, bantul juga panas, iya. Jangan editor yang edit, kameranya juga harus. Ya Allah. Tunggu ya guys ya. Mana ada vlog yang di bahannya di HP-nya Papa Garuda, jadi kayak ntar ya guys. Nanti aku kirim dulu. Samka dari Malaysia, hai Malaysia. Oh dari Malaysia gak bisa nih check out lewat sini ya. Oh guys bantu tap-tap layarnya ya, kencengin ya, kita tembusin 100.000. Kapan Trisna event lagi besok? Ini kami ada event bareng, tapi internal. Iya kemarin gak jadi ke Malaysia guys, karena eventnya kayaknya gak jadi juga. Samka dari Pasuruan, halo Pasuruan. Let's go ya guys, let's go ya. Kalau yang mau check out, boleh banget. Justru yang gak boleh itu kalau gak check out. Ayo kakak tanya capin aku, oh ya oke, maaf Kamilen, ya ampun. Kamilen record dulu ya. Record dulu dah, oke? Hai, aku mau ngucapin happy birthday untuk Kamilen ya. Semoga panjang umur, sehat terus, bahagia terus, tambah cantik, tambah sukses, tambah lancar rezekinya, tambah sayang sama kita. Pokoknya love you so much. Salam mana bila yang kurindukan, asik. Makasih udah check out, thank you.
Enggak guys, kita enggak nge-vlog waktu Bruno Mars guys. Adanya video-video pendek aja. Karena misalnya sampai ke Sanggau Kalbar aman nggak? Aman banget, aman banget. Jangan khawatir karena packaging kita itu aman ya guys ya. Bandung hadir udah 100k, yay, thank you, makasih. Makasih ya. Iya besok tanggal 2 November Mas Garuda 9 bulan. Udah 100k, iya makasih guys. Terima kasih cikgu. Mas Garuda ganteng ya, nanti malam kalau Mas Garuda belum bobok kita spill ya. Mama Garuda cantik banget, makasih Kak Yunika. Kak Yunika juga cantik banget. Kamila, sabar dong. Halo, Kak 25 Nuri. Ayo guys, jangan lupa check out ya. Jangan lupa check out-nya. Mamas Garuda waktu tanggal 21 kemarin cekat kremes ayam yang level 3-nya. Tuh guys, cepet kan? Kakak Kasri Suwarsi ini kemarin tanggal 21 itu pesen. Berarti dikirimnya tanggal 22 dan tanggal 25 sudah sampai. Jadi jangan khawatir guys kalau ini, kalau nunggunya lama-lama, no, karena kita bakal langsung kirim barang-barang yang kakak-kakak order, don't worry ya. Ibu guru, kalau guru BP kayak galak ya kayaknya ya. Mana boleh nyanyi lagu sedap banget. Terima kasih, nanti malam gabung lagi di live aku, karena nanti malam aku bakalan live nyanyi. Kak, aku udah cekot 3, thank you mama kembar, makasih. Oh ya guys, kita ini non MSG ya. Aku ulangin lagi, kremes Bugisan maupun sama Bugisan itu non MSG. So aman banget kalau mau dicemilin atau dimakan oleh anak-anak. Karena yang ti itu tidak mungkin memasak menggunakan MSG. Karena anak-anaknya, yang ti tahu anak-anaknya akan memakan produknya, jadi. Jadi masaknya pasti nggak pakai MSG. Suaranya bikin candu, makasih. Nggak beres kak, di dada ada cili ya, gede banget lagi cilinya ya kan. Nanti malam ya, kalau mau request-request lagu nanti malam ya, aku nyanyinya nanti-nanti malam. Soalnya kalau sore ini aku mau jualan dulu. Makasih kakak sudah check out, thank you so much. Ayo let's go di check out ya. Nanti malam jangan ngarep. Insya Allah. Ya guys, berita hoax itu di ini aja ya. Gak usah dinaikin guys, gak usah dikasih panggung ya berita hoaxnya ya. Makasih kakak udah check out, makasih. Bu Guru aku udah check out, kenapa harus di toko? Siap, Kak Viva mau check out dimana aja, boleh. Bapak Garudanya mana, lagi di kantor, ada itu kenal, kasihan banget. Iya panas banget ya, emang kelihatan di situ. Kabel kapan dong main ke Cianjur? Kabarin ya pengen ketemu lagi sih. Kalau ada main ke Cianjur, kita kabarin. Gak dapet gratis ongkir. Iya emang ada gratis ongkir kak. Aku lah nggak promo gratis ongkir. Tapi biasanya kalau pesennya lebih dari dua, ada beberapa akun yang udah dapat gratis ongkir loh. Aku juga nggak pernah ketemu kakak. Aduh, jadwal kita pas lagi nggak sama ya. Ke Bekasi yuk, aduh tamu panas sekali di Bekasi ya. Oh di toko gratis ongkir, kalau di TikTok kena ongkir 37.000 di Gresik ya. Bebas kak, mau di mana aja. Ini kok patah-patah gak sih? Patah. Makasih udah check out, thank you.
Sugeng santan Mbak Nabila, santan. Kangen Jogja, iya patah-patah dikit ya. Kenapa ya? Sinyal kali ya. Sekadap atau sekadap. Ntar guys, aku minta. Sakedap, sakedap. Ya guys. Kalau ada musik masih kan mana bila nyanyi? Hah, gimana? Aku masih nyanyi, cuma nggak sore ini. Kalau gardanya boleh di check out nggak boleh dong. Boleh. Masukin kerennya kuning dulu ya, AA semuanya biar biar apa? Gak ada songker. Oh iya, yeah. 11-11 sih. Masih minggu depan ya? Cobain aja sekarang dulu minggu depan lagi, check out lagi. Expirednya berapa lama? Kalau yang kremes bisa sampai 6 bulan. Kalau yang sambal itu kalau masih dalam kondisi tersegel dan dimasukkan ke kulkas, dalam kulkas sampai 6 bulan atau lebih. Tapi kalau misal sudah terbuka dimasukkan ke kulkas itu bisa 3 bulan, oke. Tapi kalau dalam kondisi terbuka dan tidak di dalam lemari es, tadi aku ngomongnya freezer bukan ya? Jangan di freezer ya. Kulkas maksud aku ya. Kalau tidak dimasukkan ke kulkas dan dalam sudah kondisi terbuka itu tahannya sampai 13 hari. Kalau mau dengan nyanyi nanti malam gabung lagi ya, yes, benar banget. Mas Gar happy banget sampai teriak-teriak lihat burung. Iya, benar. Kalau sama hewan emang se-excited itu, luar biasa Mas Gar udah pemberani ya. Mamanya yang takut. Payment karena ini rebutan ya kakak-kakak ya. Ini rebutan, ini tadi stoknya tinggal 2. Sambalnya tahan berapa bulan? Kalau masih dalam kondisi tersegel baik seperti ini belum dibuka, kalau kakak-kakak dimasukin ke lemari es bisa tahan sampai 6 bulan bahkan lebih ya. 6 bulan bahkan lebih. Dan kalau misal sudah dibuka dan dimasukin ke kulkas itu bisa tahan 3 bulan. Tapi kalau misal dalam kondisi tersegel seperti ini dan tidak dimasukkan ke lemari es, di suhu ruang aja dan dipastikan kering ya, itu bisa tahan sampai 3 bulan bahkan lebih. Tapi kalau sudah terbuka itu bisa tahannya kalau tidak di lemari es 13 hari. Dan dipastikan penyimpanannya dengan benar ya. Biar awet gitu. Gitu ya kakak-kakak ya. Sesi sore ini pokoknya yang mau tanya-tanya terkait produk dulu ya. Mas Garda, saya nggak bosan-bosan beli produknya ayam garam gisannya enak dan mantep. Widih, makasih Kak Sri Suarsi. Udah mulai gelap ya kayaknya ya. Harus dinyalain ini lampunya nih ya. Ya, sepertinya lebih mulia. Kenapa nggak dari tadi sih? Masya Allah. Aku udah check out Kak sambal bawang plus sambal terasi. Makasih, thank you so much. Jangan lupa langsung di check out payment ya. Saya dari Malaysia dengan berita berita. Nanti ya guys, kita bahas ini dulu. Enggak, itu beritanya berita hoax. Tapi aku nggak bisa jelasin sore ini karena aku lagi jualan ya. Mungkin nanti malam aku bakalan
Jelasin, oke, kakak-kakak. Ah, kacamatanya baru enggak baru. Cuma lama enggak pakai kacamata aja ya. Alright guys, 2 minutes left. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Dua menit lagi aku bakalan end live. Jadi langsung aja di check out payment sekarang juga. Asik. Mas Gerdunya kemana? Mas Gerdunya bawa. Saya nggak cekat dulu kak, ngabisin yang masih ada dulu. Siap kak Yanti. Nanti kalau udah mau habis, jangan nunggu habis ya check outnya. Biar nanti kalau pas habis, pas sudah ada lagi nih stoknya ya. Nah, kalau udah mau habis check out lagi. Makasih udah check out, thank you. Menterinya ikut bobo? Enggak, abangnya lagi di kantor. Lagi di kandang. Makasih, makasih, makasih sudah check out. Thank you so much. Thank you. Alright guys, 1 minute left. 1 minute left. Durasi Mas Gar bobo berapa lama? Terserah Mas Gar. Gak pasti soalnya. Nyenyak banget pas ger bobonya. Iya, kemarin kasih siapa sama pendampingan. Nanti ya guys. Nanti aku jelasin ya guys. Nanti malam ya. Alright. Makasih banyak kakak-kakak semuanya yang sudah gabung di live Nabila sore hari ini, yang udah check out payment. Thank you so much. Semoga rezekinya berkah. Barangnya ya besok bakalan dikirim langsung. Malam hari ini kita bakalan langsung packing-packing pesanan kakak-kakak dan besok bakalan langsung dikirim. Jadi ditunggu barangnya, semoga kakak-kakak suka barangnya dan nanti bisa repurchase lagi, beli lagi jadi langganan ya. Makasih banyak semuanya, thank you so much yang udah tap-tap layar, tim tap-tap layar, I love you, thank you yang udah ngeramain komentar, makasih banyak yang udah tanya-tanya, makasih. Pokoknya kalian semua harus sehat terus, oke? Dan nanti malam insyaallah jam 8 malam Nabila bakalan live lagi tapi nggak jualan. Tapi nanti Nabila bakalan nyanyi-nyanyi bareng, kita seru-seruan bareng. Jadi kalau mau request lagu nanti malam boleh banget, dipersilakan. Oke, okay? See you semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.